mengikut sejarah ketamadunan manusia dari zaman dahulu hingga ke hari ini, kuda memainkan peranan yang penting, terutama sekali dalam sistem pengangkutan. Walaupun begitu, kita jarang sekali melihat manusia menunggang kuda belang. Mungkin kita akan terfikir kerana kuda belang bukan dari spesies keluarga yang sama dengan kuda biasa. Sebenarnya, semua berkaitan dengan proses evolusi tingkah laku haiwan sejak berjuta tahun yang lalu. Jika diteliti, dalam kebanyakan ciri-cirinya, kuda belang kelihatan seperti kuda, tetapi perbezaan tingkah laku yang asas, ia menunjukkan walaupun kuda dan keldai berjaya dijinakkan, tetapi kuda belang akan kekal menjadi haiwan liar walaupun pelbagai percubaan untuk menjinakkannya tetapi tidak berhasil. Maka, secara tidak langsung ini akan menimbulkan persoalan mengapa kuda belang akan mengelak dari membawa bebanan, bekerja di ladang dan melompat melepasi pagar seperti yang kebiasaannya yang dilakukan oleh kuda biasa. Jika diperhatikan, kuda dan kuda belang mempunyai fizikal yang hampir sama, kecuali kuda belang mempunyai belang. Ciri-ciri mereka yang jelas banyak persamaannya dan setelah sedikit pembaharuan, beberapa percubaan pernah dilakukan oleh manusia untuk menunggang dan berlumba di atas kuda belang. Tetapi, mengikut penelitian bulu tengkuk dan ekor kuda belang, sebenarnya lebih mirip kepada keldai dan mencerminkan sejarah evolusi genus spesies Equus. Sebenarnya, walaupun kuda, keldai dan kuda belang semuanya berkembang dari susur galur dan nenek moyang yang sama, iaitu Hyracotherium yang tinggal di Eropah dan Amerika Utara berjuta-juta tahun yang lalu, tetapi perbezaan yang ketara menunjukkan bahawa kuda belang dan keldai saling berkaitan di antara satu sama lain berbanding dengan kuda. Kelompok haiwan dari rumpun Equus adalah spesies herbivore. Mereka memiliki sifat tindak balas lari atau lawan yang dikembangkan dengan baik. Tetapi, untuk bertahan dalam lingkungan di mana terdapat banyak haiwan pemangsa seperti singa, harimau dan dubuk, spesies kuda belang berkembang menjadi sejenis haiwan yang sangat berwaspada dan responsif yang tinggi berbanding kuda biasa. Ini bermakna, kuda belang akan melarikan diri jika menghadapi ancaman bahaya. Tetapi, sekiranya mereka berjaya ditangkap, mereka juga ada tindak balas melawan. Kesimpulannya, kuda belang tidak ada sedikit pun sifat human friendly ataupun mesra manusia dan sebagai sejenis spesies haiwan yang liar, kuda belang tidak akan boleh memenuhi kriteria untuk dijadikan haiwan domestik ataupun peliharaan, apatah lagi sebagai tunggangan. Pada hari ini, bilangan kuda belang mungkin sudah menurun dengan jumlah populasi yang semakin berkurangan. Ini kerana segelintir manusia mengganggu habitat dan ekosistem kuda belang, menimbulkan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup mereka.